Baik, tepuk tangan buat Bunda. Sekarang Bunda sudah datang. Baik, halo. Hai. Jadi kalau tadi anak dengar nyanyi kayak gini, kira-kira ini anak semangat untuk keluar gak ya? Januari, Februari. Halo. Hai. Fokus benar, fokus benar, fokus benar. Gini, gini, gini. Pertanyaan saya, sederhana. Main logika kita, main logika. Pertanyaan saya. Apakah ketika Anda masuk kelas, apakah Anda sudah fokus sama Anda? Oh, benar. Makanya bagus tadi yang dilakukan Pak Wawan adalah, ayo berdiri dulu, speaker itu boleh dilakukan. Tetapi, sederhana, sebelum salah, kalau mereka belum fokus, karena salah ini harus fokus, maka sebelum salah, coba di depan. Lihat fokus di depan. Halo. Ini udah masalah saya, fokus di depan bentar ya. Ini dia. Sukses itu bukan kelas. Yang sukses bukan kelas. Yang pertama, sebelum salah, cobalah untuk pertama fokuskan perhatian anak ini. Ya. Nah, ini fokuskan perhatian anak. Kalau kalian sih mengatakan anak-anak dijawab iya Pak Guru. Anak-anak masih hidup nak? Masih ya? Anak-anak, iya. Anak-anak, iya. Siswa hebat, siap. Siswa kreatif, yes. Saya masuk kelas ya. Contoh ya, langsung contoh aja. Siswa hebat, siap. Siswa kreatif, yes. Ini panggilan bermakna. Paham. Oke, yang kedua, kasih ice sprinkler. Selamat pagi, siswa putra, apa kabar? Ini putra, ini putri, putri diam dulu. Selamat pagi, siswa putra, apa kabar? Baik. Nilainya putra 60 suaranya ya. Yang putri coba. Selamat pagi, siswa putri, apa kabar? 95. Yang putra sekali lagi, selamat pagi siswa putra, apa kabar? 105. Yang putri lagi, selamat pagi siswa putri, apa kabar? 500 juta. Kalau dua-duanya sudah semangat, baru closing lagunya. Selamat pagi siswa putra, selamat pagi siswa putri, selamat pagi semuanya. Lihat kuncinya. Depan kena, kanan kena, kiri kena, depan.
Siap, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paksa Anda. Kalau saya mengatakan satu, tangan kanan di depan, dua tangan kanan di samping kanan, tiga di samping kiri. Siap, satu di depan, dua di kanan, tiga di kiri, satu di depan. Oke, satu, depan, dua, kanan, tiga, kiri, satu, depan lagi. Satu, depan, ayo praktek toh, rajin ya. Satu, depan, dua, kanan, tiga, satu, tiga, iya, iya, iya. Satu, oke, tiga, dua, satu. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ini masalah pembiasaan. Tadi ada juga satu, dua, matanya gak berubah, tiga, tetap di depan, satu. Ini sama aja kayak gitu ya. Ini wajahnya gak berubah juga. Satu, dua, overdoses, gak pas. Halo? Kak Haji, apakah nanti kalau ngajar kayak gitu? Enggak, kalau ngajar gak kayak gitu. Gak mungkin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak tuh semuanya, hari ini jadi seperti ini, Bu. Anakku semua ya, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Jelas? Baru ditumbuhkan umumnya. Bagaimana? Paham? Itu dengan umumnya di depan. Jangan lupa lagi beberapa. Kan? Tujuhnya di depan. Kenapa fungsinya tangan ini? Lihat gerakan tempe. Insinya Soekarno. Itu kalau masih tangan di atas apa di bawah? Di atas. Rakyat Indonesia, sebangsa tanah dan sebangsa air, sebangsa dan sebangsa air. Tanahnya di mana? Atas. Gak mungkin. Rakyat Indonesia, sebangsa dan gak mungkin ke bawah. Paham. Halo. Hai. Baru ngajar. Jadi sekali lagi satu, dua, tiga, praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang inti. Duduknya tekan. Saya ajarkan teknik vokal untuk kita semua. Oke, baik. Duduknya tekan. Waktu saya cuma 10 menit lagi, habis testimoni dan kita pulang bersama-sama. Yang pertama, inti itu adalah totalitas. Ikuti saya. Halo. Bagaimana kabarnya, nak? Sehat. Sudah siap belajar? Bagus. Berani menggunakan tangan dan yang lain tadi itu pas. Beraninya gak usah diikuti. Ini sudah selesai. Sekarang vokal. Yuk segera. Yang pertama, pertanyaan saya. Sebelum Anda ngajar, itu biar gak ribet ngomongnya, maka olahraga dulu gerakan kita. Karena semakin gerakan, oke? Semakin jelek, semakin benar. Kalau ada merasa cantik itu sok manis-manis itu masalah ya. Cuk, semuanya gerakan. Sudah? Ini fungsinya adalah kalau ngomong tidak belibet. Anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Jelas? Kalau Anda enggak olahraga mulut, belibet. Anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Mohon maaf, saya nggak bisa bicara matematika. Ini cuma contoh. Ada orang kayak ini masih hidup sampai detik ini. Sejak saya kenal 2 tahun yang lalu kayak gini ngomongnya. Matematika. Mohon maaf, saya nggak bisa bicara matematika. Ini cuma contoh. Masih hidup orang sampai detik ini. 1.000, nah itu juga sama. Nanti bukannya 1.000 malah 1.000, nah itu juga termasuk kebelibetan karena dia gak marah. Yang kedua, pernapasan. Biar kalau ngomong tuh ngepasinnya tuh pas. Kita akan belajar tentang matematika tuh selesai di matematika, bukan? Kita akan belajar, nah itu kan fatal ya. Pernapasan dulu itu adalah ambil nafas 3 detik, tahan 3 detik, keluarkan 3 detik. Ambil nafas 3 detik.
8 detik. Ambil nafas. Tahan. Itu karena mereka punya karakter, warna suara, ciri khas.
Ibu Liz mengatakan. Dan memang semuanya di acara workshop ini, sebelum kita mulai, kita akan dihibur oleh artis ibu kota. Semua lagu kulihat ibu Pertiwi. Mari kita sambil, kita sambung. Tapi Ibu Liz sudah mengatakan siapa penyanyi kulihat ibu Pertiwi. Namanya ciri khas itu adalah, Anda gak perlu ketemu orangnya, dengar suaranya, Anda gak ngerti itu siapa. Kulihat ibu Pertiwi, teman-teman. Kemudian masih ada tirai. Siapa? Dari belakang dia nyanyi. Kulihat ibu Pertiwi, ini siapa? Ariel. Sedang bersusah hati. Langsung nanti siapa yang langsung? Imam ada berlinang, sitar terkenal. Simpan kekayaan. Coba mendengar kamu di sana. Ketika ia bertanya mengapa, Anda gak mungkin ngajak anakku semuanya. Apakah sudah siap? Kita akan belajar tentang matematika. Ya maksudnya apa? Anda itu apa masih kalau kayak gitu kan? Ikuti saya sekali lagi. A, I, U, E, O. Satu, dua, tiga. Wajib dipelajari yang ajar kelas 1, 2, 3 dipelajari. Kalau kelas 4, 5, 6 beberapa tidak dipelajari. Yang kedua, ini suara biasa. Yuk. Ini suara biasa. Saya guru luar biasa. Saya guru luar biasa. Tidak perlu dipelajari. Ini suara Anda dalam kehidupan sehari-hari kayak gini. Sejak zaman dilahirkan sampai sekarang, ya ini suara Anda. Kamu dipelajari. Yang ketiga, ini suara besar. Besar, badan besar, otak besar. Yang keempat, pelajari ya, yang keempat suara tua gini. Kasih bawah, kasih bawah ya, kasih bawah lidahnya harus dipakai, baik, yuk, malah melanggar lagi, gitu. Biasa, bukan kecil, biasa.
menguasai suara salah suara. Hei Raja, mana senjataku? Ini Raja, ini senjataku. Terima kasih Raja. Silakan semua pasukan, kita akan merusuk kita. Jadi kira-kira itu Anda mengajarkan prajurit Raja gak kira-kira? Anda mengajarkan Raja kayak gini desa. Raja malaikat Tuhan Nabi gak boleh suara kecil, harus suaranya besar. Terakhir, Cu, kau mau kemana Cu? Sekolah sama siapa? Sama ayah. Ayahmu di mana, Cu? Itu ayah. Ayah kita berangkat ya. Oke, nak. Motor sudah siap. Ngerti gak, anak? Ngerti? Kakek, cucu, ayah. Tua, kecil, biasa. Tapi kalau, Cu, kamu di mana, Cu? Oh, aku mau berangkat sekolah, kakek. Ini siapa cucunya, ini siapa kakeknya di sini. Walaupun memang saya suka loh, tapi gak bisa. Oke, oke, oke. Sekali lagi suara. Jambu Sili.